Sebelumnya Kamis malam, kebakaran melanda Taman Kota Jakarta Barat. Dengan cepat api melalap ratusan rumah, 600 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal akibat insiden ini. Diduga api berasal dari petir yang menyambar kabel listrik hingga terbakar dan merambat ke permukiman warga. Akibat bencana ini, dua warga tewas dan dua petugas pemadam kebakaran terluka parah.